Hi guys, welcome back again di channel gue sama gue Sabrina. Balik lagi ke vlog makan-makan dan kali ini kita nyobain sesuatu yang baru lagi. Ini mie hot karbonya dari Gekikara Ramen. Kalau kalian ada yang tahu, Gekikara tuh kayaknya baru ngeluarin deh yang hot karbo. Karena sebelumnya tuh cuman yang kayak hot ramen aja, terus yang seafood ramen pernah nyoba sebelumnya. Jadi pas ngeliat ini, pas ngeliat bungkusnya tuh kan pink-pink gitu ya. Kirain tuh apa? Nih, bungkusnya pink-pink. Awal nggak ngeh, kirain ini punyanya Samyang. Nggak taunya ini punyanya Gekikara Ramen. Nissin punya, bukan Samyang punya. Jadi, kita cobain. Apakah rasanya enak seperti makan pasta carbonara? Ini udah agak kering sih. Tadi sih udah sempat gue tuangin dikit kuah ini, kuah mie-nya. Jadi, mie-nya tadi pas dimasak, gue campurin sama mozzarella cheese. Terus ini atasnya gue taburin parsley dan juga parmesan. Sebelum kita mulai makan, hari ini minum kita ditemani sama edamame milk, susu edamame. Kalian tahu kan kacang yang biasa makan di restoran Jepang yang warnanya hijau-hijau itu, yang biasanya direbus? Nah, ini susunya. Sehat. Karena tanpa pengawet, tanpa pengawet, tanpa pewarna. Kalau kalian suka kacang edamame, mungkin kalian akan suka ini. Mirip-mirip susu kacang, tapi sedikit berbeda. Kita lanjut tukar. Taduk dulu ya guys, biar rata. Oh sama, tadi juga ada gak cuman keju aja yang gue masukin telur juga tadi. Bergulat. Pas ngebuka bungkusnya kaget sih, ini mie-nya bener-bener yang gendut-gendut banget. Ngalahin mie Korea gendutnya. Bumbunya by the way tadi kan gue masak 3 bungkus ya. Ini gue cuman pakai 2 aja. Bumbunya, bumbu packnya. Udah asin banget. Mungkin karena gue campurin sama keju kali ya. Enak-enak. Berasa carbonara-nya berasa. Nggak gimmick dong. Dan mie-nya kenyal. Nggak terlalu kering. Tadi sih pas nuang yang minyaknya tuh yang warnanya merah. Gue pikir pedesnya ini. Sepedes Samyang gak ya? Takut gak kuat gitu. Tapi ternyata it's okay.
karena dicampurin mozzarella ya, berasanya kayak di mulut tuh membal-membal gitu. Membal-membal. Bola kali. Kalau susunya dituang kan gimana rasanya? Kan carbonara sebenarnya pakai krim, pakai susu juga kan? Ukuran mie-nya lucu. Mie-nya obesitas. Gendut-gendut. Enyak-enyak. Di sini enggak ada. Habis. Menurut saya enak. Tadi sempat diambil jatah reman. Kata nyokap juga enak. Kemungkinan karena ditambahin keju parmesan, ditambahin mozzarella, terus tambahin telur, tambahin parsley gitu. Mungkin kalau kalian mau coba bisa juga. Pas kalian masak kalian tambahin topping-topping ya kan, biar lebih berasa carbonaranya. Magnifico. Buat yang mau nyobain ini, kayak gue belum pernah dengar ada susu edamame, jadi ini buat gue personalnya juga baru pertama ini. Kebetulan yang punya usahanya teman sekolah waktu SD.
dia bikin ini homemade, jadi nggak ada pewarna, nggak ada pengawet, jadi ya tahannya 3 hari, kurang lebih 3 hari di kulkas. Lebih baik dikonsumsi dalam jangka waktu 3 hari. Kalau kalian ada yang mau penasaran, kalau kalian ada yang penasaran dan pengen nyobain juga, gue taruh nanti IG-nya di bawah. Kalian cek aja IG-nya, kalian tanya-tanyain ownernya, pesen sebanyak mungkin buat keluarga gitu kan, buat nyobain. Ini dia ada 2 macam, dia ada yang original, ini original yang sekarang gue minum, yang benar-benar pure edamame, susu edamame. Satu lagi dia bikin versi brown sugar-nya dan ada cendolnya. Menarik kan? Jadi kalau kalian mau coba, kepoin IG-nya. Oke. Oke, kalau gitu sekian video gue kali ini. Thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe buat kalian yang belum subscribe. Di like, comment, dan share. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye-bye.